Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu sedang berwudu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Sa'ad, mengapakah berlaku pembaziran ini wahai Sa'ad?" Maka Sa'ad menjawab, "Adakah di dalam wudu juga terdapat pembaziran ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya, walaupun kamu berwudu di dalam sungai yang mengalir." Sidang pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari pembaziran. Tidak kiralah pembaziran itu sama ada membazir masa ataupun membazir air ataupun membazir makanan ataupun membazir apa sahaja. Perbuatan membazir ini dikaitkan dengan perbuatan syaitan seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin." Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah merupakan saudara-saudara syaitan. Sidang pendengar rahimakumullah, saudara mari kita di negara-negara seperti Palestin, Syria, Bangladesh dan banyak negara-negara miskin tidak mempunyai sesuap makanan untuk dimakan. Tetapi di negara kita berlaku pembaziran makanan yang begitu dahsyat sekali, khususnya pada bulan Ramadan, di mana rata-rata rakyat Malaysia sentiasa membazirkan makanan. Justeru, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita, kita jaga puasa dan bulan Ramadan ini daripada tercemar dengan pembaziran. Semoga Ramadan kali ini akan bertambah gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.